Segala institut pendidikan di guru kampus dan perasaan Risma di Kumasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat jiwa. Yang berbahagia, Dr. Haji Rohani Abdul Hamid, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Azali Ismail. Yang berusaha, Puan Haji Norma binti Bajulia, Setiausaha Akademik IPG Kampus Dato' Azali Ismail.
yang berusaha. Encik Badaluddin bin Hassan, Ketua Unit Pemeriksaan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-Pensyarah Kanan, para pensyarah, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 2015-2016, seterusnya guru-guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Azhari Ismail sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita semua dapat berkumpul di Dewan Al-Farabi ini bagi menyempurnakan Majlis Anugerah Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Azhari Ismail. Hadirin sekalian, Majlis Anugerah Pengarah pada hari ini bertujuan mengiktiraf dan menghargai para guru pelatih program persediaan ijazah sarjana muda perguruan PPISMP serta para guru pelatih program ijazah sarjana muda PISMP bagi pemeriksaan Mei 2015 yang telah memperoleh purata mata grade 3.80 dan ke atas. Majlis ini dapat menggalakkan persaingan sihat dalam kalangan pelajar bagi memacu kecemerlangan dan menjana pemikiran aras ilmi demi menghasilkan guru-guru yang mampu bersaing dalam era globalisasi masa kini. Meneruskan atur cara majlis, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dr. Hajah Rohani Binti Abdul Hamid, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Dan kita telah mendapat
pelajar cemerlang keseluruhan, bermakna di antara 27 IPG itu kita telah mendapat pelajar cemerlang subjek PSB dan pelajar cemerlang praktikum. Ya, itu usaha anda rasmian. Ya, sepatutnya anda tepuk dengan lebih bersemangat lagi. Sebab ini, kenapa saya kata anda sepatutnya tepuk dengan bersemangat? Kali ini sepatutnya membakar ya, diri anda, bukan bakar atau ambil api nyalakan kat diri sendiri, membakar semangat untuk ya, untuk mendapatkan cemerlang keseluruhan pada semua program yang kita ada. Itu yang sepatutnya pelajar-pelajar lakukan ya. Dan untuk keseluruhan kurikulum kita kalah ya, kerana kita tidak ada penyertaan luar negara ya. Jadi mungkin tahun-tahun akan datang ya, mungkin pelajar ya, bukan saja aktif dalam bidang akademik tetapi juga boleh lebih aktif dalam bidang kurikulum. Tapi tanpa bimbingan, tanpa kerjasama dengan pensyarah-pensyarah anda yang committed, yang membawa anda jauh ke hadapan, anda tidak akan capai ya, kedudukan itu. Jadi jangan lupa lah, ya, dia mesti dua perkara. Yang pertama, usaha diri anda sendiri tanpa jemu ya, untuk sentiasa mendapatkan markah yang cemerlang. Dan yang kedua ialah kerjasama daripada pensyarah-pensyarah anda. Jadi dia kena bekerjasama yang erat ya. Sebab itu saya menekankan bahawa kerjasama ini adalah sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab hasil yang diperolehi boleh ya membuahkan ya, membuahkan sesuatu yang di luar dugaan anda, sesuatu yang di luar kemampuan anda, tetapi boleh dicapai. Itu dia. Kita tak boleh bekerja seorang sebenarnya. Kita tak boleh hidup seorang di dunia ini. Ya, tak suka kerjasama ke, tak mau bekerjasama ke, itu bukan masalahnya. Tetapi lumrah kehidupan kita ialah mesti ada kerjasama. Sebab itu dalam Islam ya, dia sangat menekankan kepada silaturahim. Ya, ukhuwah, perbincangan. Semua itu ditekankan. Kenapa? Kerana hikmahnya, hasilnya adalah sangat besar dan cemerlang. Okay. Jadi saya tak maulah mengambil masa anda sekian ya, yang lebih panjang. Bagi yang tak dapat lagi itu, saya harap teruskan berusaha, teruskan semaikan semangat ya, untuk naik ke atas pentas ini, untuk target ya, target untuk mendapat cemerlang di peringkat kebangsaan ya. Jadi saya harap bidang kurikulum, sebab kecemerlangan IPGKRI adalah kurikulum ya. Mungkin ramai yang tak tahu lagi ya, sebab kita telah di, kita ada kebitaraan. Kebitaraan utama IPGKRI adalah bahasa Inggeris. Jadi dalam bidang bahasa Inggeris, patutnya kita kena maju ke hadapan lebih jauh lagi. Dan kecemerlangan kita adalah kurikulum, bermakna kurikulum juga kita perlu cemerlang dan melonjak jauh lagi ke hadapan. Tetapi saya yakin dengan kerjasama pensyarah-pensyarah, dengan semangat, usaha, komitmen pelajar-pelajar ya, keadaan ini akan dapat direalisasikan, akan dapat dicapai.
capai. Sebab dengan kecemerlangan itu, pelajar-pelajar sekalian, anda boleh meneruskan kerja anda jauh lebih ke hadapan. Dan untuk masa-masa akan datang, ya, di IPG Campus akan, ya, akan ditawarkan, ya, kursus ijazah dan PhD. Jadi peluang kepada pelajar-pelajar yang cemerlang, ya, jadi jalan itu akan dibuka ataupun peluang akan diberi keutamaan kepada pelajar-pelajar cemerlang semua kampus, sama ada yang dah graduate ataupun yang akan graduate pada masa-masa hadapan. Jadi banyak peluang keemasan ada menanti anda, ya, jadi oleh itu janganlah terlepas merebut peluang yang ada, okay. Jadi saya rasa setakat ini, ya, ucapan saya. Dan bagi yang tidak dapat lagi itu, usahakan, pastikan, sematkan dalam hati, dalam diri, ya, macam mana pun saya nak dapat juga menjadi pelajar cemerlang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesediaan Puan Pengarah atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan yang berbahagia Dr. Hajar Rohani binti Abdul Hamid, Pengarah IPG Kampus Dato' Razali Ismail, untuk menyampaikan anugerah kepada para penerima. Majlis mempersilakan. Bagi calon PPISMP semester 2, Nur Fatin Wardah binti Ahmad Samaksyari. Siti Awatif binti Azizan. Fatin Akilah binti Ibrahim. Nur Atikah binti Zakaria. Bagi calon PISMP semester 3, Tan Hon Kian. Bagi calon PISMP semester 4, GSET Loh Jerling. Seterusnya, bagi guru pelatih PISMP semester 7, dipersilakan Muhammad Hanafi Chia bin Mak Yusof Chia. Wong Wei Lu. Gabriel Lucas Lee. Muhammad Mukiz bin Muhammad. Nurul Fatia Al-Zahra binti Zawani. Nurul Amirah Syazana binti Muhammad Nain. Rabiatul Ikmar binti Omar. Al-Mu'minah binti Ali Elias Abbas.
Al-Rubbah binti Muhammad Adnan, Dina Nurmaina binti Piduk, seterusnya Farah Soleha binti Ahmad Syukri, diteruskan lagi Bishantini anak perempuan Logan Adnan. Nurul Fadlin Sakina binti Hamdani, Ramlah binti Razali, Siti Khadijah binti Yusuf, Suhaili binti Fauzani, Nur Hajar Aswad binti Muhammad Tahir, Nur Faizah binti Tokile, Nur Aimaliana binti Kamarudin, Nur Anira binti Kadir, Nur Farhana binti Muhammad Tani, Nur Nurjiha binti Muslim, Nur Kamila binti Ismail, Nur Alia binti Dahalan, Nur Amani binti Abdullah, Nur Atira binti Muhammad, Nur Farah Farhana binti Zainuddin, Nurul Farahani binti Nurzali, Nurul Salwani binti Ismail, Nurul Syamimi binti Rami, Rohaya binti Abu Tadi, Salsabila binti Muhammad Amran, Sharmina Jeli anak perempuan Eskina Ratnan, Siti Mariam binti Muhammad Mokri, dan akhir sekali Siti Nurul Ahmad binti Muhammad Asri. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Haji Rohani binti Abdul Hamid atas penyampaian anugerah sebentar tadi. Dengan itu, berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya mewakili jawatan kuasa majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak, dan kami memohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung.
mengumumkan yang berbahagia Dr. Hajah Mahani binti Abdul Hamid, pengarah IPG Kampus Dr. Razali Ismail, meninggalkan majlis. Seterusnya diserahkan kepada jabatan PIPK untuk menjalankan program Travelog Perjalanan Guru Lepasan IPG VDRI. Dengan ini, saya menyerahkan majlis kepada saudara Nik Muhammad Hanif bin Nik So untuk membacakan majlis.